Salam saudaraku, salam sejahtera. Kita bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan yang sebaik-baiknya. Kita sudah berjanji bangsa Indonesia dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, termasuk melaksanakan ibadah sholat, jangan ada rasa keraguan lagi. Sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang legal, tidak melanggar hukum. Sudah nyata kebenarannya, sudah teruji kebenarannya oleh para ahli. Jadi tidak tepat lagi kalau saudara masih mempermasalahkan, memperdebatkan sholat dengan bahasa Indonesia itu. Itulah harapan anak bangsa. Jangan ada intimidasi terhadap sesama umat Islam yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kalau mereka berkehendak melaksanakan sholatnya dengan bahasa Indonesia. Karena perbuatan itu adalah benar seadanya dan dilindungi oleh undang-undang. Selamat menjalankan ibadah sholat dengan bahasa Indonesia. Barokallah. Harapan suatu pusat, pencipta langit dan bumi dengan lurus dan pasrah. Aku orang yang tidak menyekutukan Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan sekalian alam. Tiada sekutu bagimu, demikianlah aku diperintahkan. Aku pertama-tama orang yang berserah diri. Aku berlindung dengan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah memiliki hari pembalasan. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para mereka yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang telah Engkau murkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Kabulkanlah ya Allah permohonan kami ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah adalah tunggal. Allah tempat kami memohon, tidak beranak dan tidak dianakkan, dan tidak ada yang menyamai Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Allah senantiasa mendengar siapa yang memujinya. Segala puji bagi Allah, seisi langit dan bumi dan segala apapun yang dikehendaki Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah Maha Luhurkan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah Maha Luhurkan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah yang Maha Luhurkan segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar. Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, perbaikilah aku, angkatlah derajatku, limpahkanlah rezeki, pimpinlah aku, maafkanlah segala kesalahanku. Allah Maha Besar. Maha Suci Allah Maha Luhurkan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah Maha berbukalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan
bagi orang-orang yang membutuhkan sholat dan sabar yang benar. Ya Allah kami, jangan engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan setelah engkau beri petunjuk pada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau lah maha pemberi karunia. Allah yang maha agung. Allah memperhatikan hamba-hambanya yang memujinya. Ya Allah tuhlah sekalian pujian. Salam hormat dan berkah dari Allah tercurahkan untukmu. Salam hormat dan berkah dari Allah tercurahkan untukmu. Berkat salat maghrib kita berjamaah. Ya Allah, saya yakin dan percaya bahwa Engkau telah melindungiku dari gangguan setan-setan terkutuk. Dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Allah yang semesta alam. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menguasai dari pembalasan. Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, para rasul yang terdahulu dari kami, dan bukan pula jalannya orang yang telah menyesatkan. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya berawal kamu dikembalikan. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Hai orang-orang yang berakal, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang membutuhkan sholat dan sabar yang benar. Ya Allah kami, jangan engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan setelah engkau beri petunjuk pada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau lah maha pemberi karunia. Allah yang maha agung. Allah memperhatikan hamba-hambanya yang memujinya. Ya Allah tuhlah sekalian pujian. Allah yang maha agung. Allah yang maha agung. Salam hormat dan berkah dari Allah tercurahkan untukmu. Salam hormat dan berkah dari Allah tercurahkan untukmu. Berkat salat maghrib kita berjamaah.